Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Okay. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan kita semua. Gue juaranya motorsport dan di Malik Abdullah. Pandiaranya motorsport. Denny Seriani. Iya. Yeah. Dan hari ini hari Minggu pagi ada dua hal keren yang mau kita lakukan. Yang pertama adalah San Moria. Dan motornya kalau teman-teman lihat motornya keren-keren banget nih. Walaupun udah kesiangan tetap semangat ya. Perkara ada enggak? Barang atau enggak sebenarnya di samping motor-motor keren sebenarnya hari itu ada big event sebenarnya. Yang kedua itu apa itu? Itu sebenarnya justru malah main course-nya. Bantu. Justru malah San Moria ini itu adalah pelengkap dari main course itu. Iya, karena pagi-pagi kalau dipakai tidur bangun siang mubazir dalam bahasa Jakarta. Tidak produktif. Tidak produktif. Nah, main course-nya apa, Van? Ada yang nge CBR 250 Repsol-nya enggak? Hari ini di giveaway motornya. Itu cuma ada 1000 di Indonesia. Giveaway periode ketiga RNG Motorsport bersama Fas Automobil ya, kolaborasi. Nah, kan kemarin udah tuh R25, Ninja 250. Nah, sekarang yang CBR 2,5 Repsol-nya kita keluarin. Okay. Yeah. Hari ini. Wey. Limited edition. Wey. Jam 2. Cuma 1000 di dunia. Di Indonesia. Di Indonesia. Dunia mah enggak di gitu. Oke, kurang lebih itu aja. Jadi pagi ini kita mau coba San Mori dulu ngelihat sambil muter-muter Jakarta karena jarang-jarang kita semua bisa kumpul dibantu sama Aldi Hazel yang lagi megangin kamera. Pokoknya semoga lancar, tidak hujan dan amin, semuanya lancar. Stay tune pokoknya. Triple BMW. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat isi bensin dulu. Pilihannya V4-nya ntar Mas Rendinya terlambat kesiangan. Ada S1000R dipakai Dennis yang bawa speaker dengan lagu Es Krim. Apa sih? Waltz ya? MT-09 Fandi dan Dandi pakai BMW R90. Hazel pakai Amaldi pakai 48. Yandri makasih Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita isi bensin dulu guys. Triple BMW ya, lagi berbaris. Seperti biasa, namanya anak motor, janjinya nyem 7 jalan setengah 9 ya. Kita terlambat. Oke, jadi kita nih, deretan motornya keren-keren banget ya. Kalau tadi depan showroom, agak kurang maksimal fotonya karena tempatnya sempit. Wow, BMW-nya ada berapa nih? Kembaran ya? Wah. Iya, itu R90 yang special edition 2020, modifnya juga banyak. Jadi udah 2020 special edition lagi. Mantap ya. Itu yang apa ya? Apa yang 795 edition apa? Makasih Aldi, dibayarin coy. Aldi Sultan kita semua. Nah, jadi kalau cerita mengenai S1000 RR deh. Jadi S1000 RR nih, sedikit sharing nih Den, biar teman-teman yang denger juga tahu. Pertama kali diproduksi itu 2008, peruntukannya sebenarnya untuk ajang kompetisi di WSBK 2009. Nah, model pertama. Dan ternyata di 2010 animonya banyak, akhirnya dibuat secara mass pro. Massive. Ya, secara massive diproduksi untuk halayak umum. Udah siap kita berangkat ya? Iya. Wow, keren-keren banget motornya. Dia knalpotnya di kiri dan R90. Ayo kita capcus. Kita berangkat lagi. Belok kanan kita ya. Hati-hati guys, turunan tajam. Ya Allah. Jadi tadi sorry penjelasannya kepotong pas kita ngobrol sama Dennis karena bensinnya udah full, kita jalan lagi.
Nah, S1000 RR itu sebenarnya ada sampai sekarang sudah dikeluarkan 5 generasi, walaupun generasi 1 sampai ke 4 itu bentuknya mirip-mirip semua. Ada yang bentuk fairingnya berubah dikit lah, ada yang bentuk matanya pindah dari kiri ke kanan lah, piceknya. Nah, barulah generasi kelima berubah drastis. Yang ini adalah generasi pertama, jadi bobot kendaraannya itu masih di atas 200 kg, 203 kg. Dan tenaganya 193 HP. Tapi pada saat itu, alias generasi pertama diproduksi tahun 2009, ini merupakan salah satu motor terkencang saat itu. Nah, cuman kalau kita ngomong yang penyempurnaannya, yang mana? Yang penyempurnaannya adalah S1000 RR generasi kelima atau M1000. Itu diproduksi tahun 2001. Itu bentuknya sudah meninggalkan ciri khas dari sebuah S1000 RR yang mata kanan kirinya dan biasanya kan nggak simetris ya. Jadi yang S1000 RR yang produksi 2019 dan produksi M1000 RR 2021 sudah simetris kiri kanannya. Motor itu sudah dimodif sedemikian rupa sehingga beratnya turun jadi 197 kg dan tenaganya naik jadi 207 HP. Jadi salah satu motor terkencang dengan tenaga sudah melebihi 200 HP. Dan yang pasti motornya eye-catching ya. Kalau lihat motor, lampunya picak sebelah orang udah mikir ini adalah sebuah S1000 RR. Nah, motor ini dibuat dengan dua varian yang berbeda menggunakan satu platform mesin yang sama, yaitu S1000 RR dan S1000 R. Nah, S1000 R-nya persis ada di sebelah kanan gue nih kalau teman-teman lihat. Yang dipakai sama Dennis. Buatnya meletup-letup ya, Den? Itu Akrapovic. Tapi iya. Biasa kan kalau Akra kan adem ya, cuman ini agak rusuh ya yang iya. Iya. Awas, ada yang ke kanan, kita di tengah aja. Belok kiri. Pelan. Dennis, knalpotnya flaming nih. Apinya banyak. Harga gas kan lagi mahal tuh. Wow, mandi. Mandi kita jalan. Ingat kita punya fotografer di belakang, jangan ditinggal. Kalau kita di depan malah yang megang kameranya seneng. Wih, Dennis mantap lu. Nah, foto dulu, foto cari spot yang bagus dijajar nih. Dennis terlalu maju diapit sama motor-motor bebek Vario, Mio dan juga teman-temannya. Tuh, teman-teman lihat gak? Dia riding pakai speaker JBL. Ijo. Oh.
fotografer banyak banget ya? Dennis mau jadi setel lagu gak? Lagunya sudah bermain ya? Ayo masukin jajar bertiga. Gue paling kanan, Dennis tengah ya. Dandi paling kiri berarti. Jajar, Den. Gak bisa, spionnya gak bisa lewat ini. Halo, dengan Jo. Cari-cari nih. Halo. Udah main supercar, malu. Oh, kagak lah. Habis kagak diajak syuting. Dari Dayat kan? Kenapa? Dari Dayat kan? Iya, benar. Allahu Akbar. Nah, ini Oke, guys. So, kita tukeran motor nih sama Adandi. Adandi tukeran pakai S1000 RR. Gue pakai BMW R90 option 719. Wow, motor keren banget ya. Balik lagi ke R90. Dan uniknya di R90 adalah knalpotnya tidak ada. Bukan gak ada, ding. Tapi knalpotnya ada di kiri. Kena deh. Oke, kita sambil jalan, bismillah. Dandi. Iya. Dandi di dekat Dennis ya, biar matching fotonya. Ntar lu, sekedeng. Wah. Kalau pakai R90 langsung inget jadi artis ibu kota ya. Kita foto session dulu. Oke, okay. Aldi Hazel yang tahu jalan, dia yang di depan. Ke Yoshinoya. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, abis pakai 1000 RR, abis itu pakai R90, rasanya menghirup udara segar. Jadi R90 itu sebenarnya opsi buat anak-anak muda yang nggak mau dibilang tua pakai Harley, bisa pakai R90. Kita putar balik ya nanti di depan.
gerak ya. Oke guys, kita lanjut. Nah, jadi Pandi berdiri-berdiri tapi nggak ada yang fotoin. Awas mobil. Iya, mesinnya gede, stangnya gede, pakai bar end. Spionnya bar end. Wow. Nah, untuk lewatin jalan-jalan yang macet memang paling cocok yang namanya pakai motor naked. Yoi. Jadi buat teman-teman yang mau pakai motor naked ganteng bisa dipakai sering motornya, pakai R90. Buat yang mau ngebut-ngebut, pakai 1000 RR. Buat yang mau pakai naked tapi pengen ngebut dan rusuh juga kayak Dennis, pakai S1000R. Kita kayak dealer BMW ya itulah. Pokoknya hubungi call center kita, hotline, customer service dan lain-lain. Nah, R90 ini mesinnya dia Boxster alias flat bar. Jadi kalau kita geber, dia motornya goyang nih, kita coba geber ya. Tuh, lihat enggak? Goyangnya ke kanan tuh. Motornya goyang ke kanan, goyang kanan. Jadi kalau kita di masuk terowongan kita bar. Kanan. Kita lurus ya. Gak dapet deh, nunggu aja. Pasti ditungguin kok. Kalau enggak kita ajak makan Yoshinoya. Kita punya power. Jalur pulangnya memang gak enak ya abis dari sensi ya. Keluar macet, belok lampu merah, belok lampu merah, ini lampu merah.